sih kalau suaranya agak enak. Padahal perintahnya waratilil Qur'ana tartila, bukan cuma sekedar benar tapi indah. Nah biasanya yang suaranya indah emang orang sekolah. Dada dananya ada nih, gaji, gaji kenapa sih? Enggak ada. Bantuin tuh dana dari Kementerian Agama, enak. Ayo. Musala Nurul Yakin, masjid daerah sini semua ganti sama penghafal Quran. Ada duitnya? Bayar dari situ. Enggak ada duitnya? Nih, gue bayarin. Asik enggak tuh? Enak enggak? Enggak. Ah, lu kapan? Jalanin aja. Saya kepengen itu yang mestinya. Ah, disampaikan. Insya Allah dukung tuh ya kalau begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya, ini yang suaranya bau aja enak masih. Bukan bagus, bau. Apalagi yang bagus. Aduh. Bayar. Bayar. Ya rugi. Kita ngegaji para penghafal Quran yang suaranya bagus, yang emang isi lidahnya banyak ayat-ayat Allah. Dana masjid banyak. Ini memang kadang-kadang jadi prihatin, kadang-kadang DKM ribut soal jabatan. Hanya karena berebut jadi imam, berebut jadi tukang azan. Tapi kita tidak menyadari suara kita bagaimana nih. Sama kayak orang mau nyanyi di panggung. Ada orkes. Emang semua orang boleh naik? Iya, kalau nyawer mah boleh ya. Iya. Boleh nyanyi? Semua orang? Enggak. Cuman suaranya yang cakep doang yang diperkenankan. Ayo.